Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang udah hadir. Hari ini saya akan melakukan pembungkusan buah pisang. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Oke teman-teman, saya akan membungkus pisang dengan menggunakan plastik. Kita menggunakan plastik. Selain plastik, kita juga bisa menggunakan karung. Kenapa kita harus bungkus pisangnya? Ini pisangnya belum tua, tapi masih muda. Jadi perlu dibungkus untuk menghindari ayam. Nah, di sini banyak ayam. Jadi kalau dia melihat pisang di atas, dia akan naik, terbang ke atas, dan buahnya nanti akan habis. Karena sebelum pisangnya habis, ayamnya terus-terusan naik. Setiap hari dia akan naik ke pohon pisang. Nah, jadi untuk itu kita perlu untuk membungkusnya agar kita bisa panen pisang. Oke teman-teman, kita akan naik ke atas dengan menggunakan tangga. Ini ada tangganya. Nah, kemudian selain membungkusnya, saya juga akan merapikan daun-daun pisangnya, akan saya potong. Sekarang kita naik dulu ke pohon pisang, kita bungkus buahnya. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.